Halo semuanya, selamat datang di channel Match Kreatif. Pada video gue kali ini, gue akan berbagi pengalaman mengenai hasil dolar yang gue dapatkan selama setahun lebih ini dengan bekerja dari rumah saja. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak teman-teman yang terkena dampak krisis pandemi COVID-19 ini. Semoga ini menjadi solusi bagi mereka. Tujuan video ini adalah bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa ada alternatif lain yang sudah terbukti untuk mendapatkan penghasilan dari kerja online. Oke teman-teman, berikut ini perinciannya ya, pembayaran melalui PayPal. Gua bacakan sekalian dihitung menggunakan kalkulator. Dimulai dari tanggal 5 Juni 2020 yang mendapatkan $97. Lalu kemudian 15 Juni 2020 yang mendapatkan $53. Lalu selanjutnya tanggal 16 Juni 2020 yang mendapatkan pembayaran sebesar $517. Kemudian bulan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 mendapatkan $1381. Kemudian pada tanggal 8 Agustus mendapatkan $67. Pada tanggal 17 Agustus 2020 mendapatkan $91. Pada tanggal yang sama mendapatkan $1419. Kemudian bulan berikutnya pada tanggal 15 September 2020 mendapatkan pembayaran $63. Kemudian pada tanggal 16 Septembernya mendapatkan $1302. Kemudian di bulan selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2020 mendapatkan $56. Kemudian pada tanggal 16 Oktober mendapatkan $1158. Kemudian pada bulan berikutnya pada tanggal 6 November 2020 mendapatkan $27. Kemudian pada tanggal 16 Novembernya mendapatkan $989. Kemudian pada tanggal 5 Desember mendapatkan $42. Kemudian pada tanggal 8 Desembernya mendapatkan $38. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 mendapatkan $992. Pada tanggal 24 Desember mendapatkan $100. Kemudian pada bulan berikutnya, tanggal 15 Januari mendapatkan $70. Pada tanggal 18 Januarinya mendapatkan $1030. Kemudian pada tanggal 5 Februari mendapatkan $50. Pada tanggal 16 Februarinya mendapatkan $959. Pada 12 Februarinya mendapatkan $138. Kemudian bulan berikutnya tanggal 11 Maret mendapatkan $114. Untuk mata uang euro saya konversikan ke dalam bentuk dolar. Kemudian pada tanggal 16 Maretnya mendapatkan $1088. Kemudian pada tanggal 19 Maretnya mendapatkan $100. Lalu pada tanggal berikutnya 15 April mendapatkan $82. Pada tanggal 16 Aprilnya mendapatkan $917. Kemudian tanggal 23 Aprilnya mendapatkan $100.
kemudian pada tanggal 11 Mei mendapatkan 131 dolar. Pada tanggal 17 Mei-nya mendapatkan 1058 dolar. Pada tanggal 20 Mei-nya mendapatkan 40 dolar. Pada tanggal 22 Mei-nya mendapatkan 100 dolar. Pada tanggal 16 Juni mendapatkan 1226 dolar. Kemudian tanggal 20 Juni-nya mendapatkan 100 dolar. Pada tanggal 14 Juli-nya mendapatkan 178 dolar. Pada tanggal 15 Juni-nya mendapatkan 34 dolar. Kemudian pada tanggal 16 Juli-nya mendapatkan 1038 dolar. Lalu tanggal 25 Juli-nya mendapatkan 90 dolar. Kemudian bulan berikutnya tanggal 12 Agustus mendapatkan 114 dolar. Kemudian pada tanggal 16 Agustusnya mendapatkan 1055 dolar. Pada tanggal 24 Agustus 2021 mendapatkan 75 dolar. Pada bulan berikutnya 11 September mendapatkan 36 dolar. Kemudian pada tanggal 13 Septembernya mendapatkan 113 dolar. Tanggal 16 September mendapatkan 973 dolar. Dan 16 Septembernya lagi mendapatkan 166 dolar. Kemudian pada tanggal 24 Septembernya mendapatkan 100 dolar. Kemudian pada tanggal 13 Oktober mendapatkan 256 dolar. Pada tanggal 14 Oktobernya mendapatkan 136 dolar. Tanggal 16 Oktobernya mendapatkan 25 dolar. Pada tanggal 18 Oktobernya mendapatkan 1077 dolar. Kemudian pada tanggal 22 Oktobernya mendapatkan 63 dolar dan 24 Oktobernya mendapatkan 88 dolar. Kemudian pada tanggal 4 November mendapatkan 88 dolar. Lalu 4 Novembernya mendapatkan 186 dolar. Kemudian 6 Novembernya mendapatkan 61 dolar. Pada tanggal 12 Novembernya mendapatkan 177 dolar. Untuk tanggal 15 Novembernya mendapatkan 51 dolar. Pada tanggal yang sama mendapatkan 874 dolar. Kemudian tanggal 23 November mendapatkan 77 dolar. Pada tanggal 10 Desember mendapatkan 110 dolar. Kemudian pada tanggal 13 Desembernya mendapatkan 217 dolar. Dan pada tanggal 16 Desembernya mendapatkan 873 dolar. Kemudian hasil yang didapat adalah sebesar 24.025 dolar. Kemudian buka google.com untuk mengetahui pertukaran dolar ke rupiah. Ternyata pada tanggal 31 Desember pertukaran dolar ke rupiah yaitu 1 dolarnya sama dengan 14.242 rupiah. Lalu buka kalkulatornya untuk mengkalikan jumlah rupiah hari ini
dikali dengan jumlah dolar yang didapat. Setelah dikalikan, hasilnya adalah Rp342.164.050. Hasil ini gue dapatkan selama 1 tahun lebih bekerja secara online di rumah saja. Tentunya jumlah ini sangat jauh dibandingkan gue sewaktu menjadi karyawan yang digaji UMR saja. Semoga pendapatan ini terus meningkat di tahun kedepannya dengan cara terus berkarya dan mengupload karyanya di berbagai marketplace. Gua bersyukur bisa menghasilkan earning sebanyak ini berkat upload karya di berbagai marketplace. Pendapatan saya ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan di luar sana yang mempunyai earning yang lebih jauh di atas nominal saya ini. Semoga dengan video kali ini teman-teman dapat menambah semangat dalam berkarya. Dan jika kalian ditolak, upload terus sampai diterima, jangan patah semangat. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.